Sabar. Video amatir memperlihatkan baku tembak antar tim khusus anti bandit Polres Lampung Tengah dengan pelaku curas yang sudah lama dicari oleh jajaran kepolisian Polres Lampung Tengah. Dalam video amatir itu terlihat mobil pelaku berhenti setelah menabrak dua motor milik warga yang melintas di Jalan Lintas Sumatera. Setelah dihadang oleh polisi, pelaku mengeluarkan senjata api sehingga aksi baku tembak antar pelaku dengan polisi tak terhindarkan. Setelah aksi baku tembak itu, pelaku berhasil kabur dengan membawa mobil milik kepolisian. Tim Liputan Kompas TV, Lampung.